Terus ada juga salamander. Wow, wow, gede banget salamandernya, teman-teman. Dan juga salamandernya punya sebuah item yang bisa menembak ya. Wow. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu kita bakal review mod Peace Undead Rising ya, yang mana ini digunakan di versi 1.3.2. Dan juga nanti aku bakal coba review itemnya dan juga bisa review para mobsnya ya. Nah oke, daripada berlama-lama kita langsung aja teman-teman. Langsung aja di sini kita keluarkan, tapi ini mungkin udah luas ya, biar kita bisa coba review lebih luas. Nah, di sini kita kayak pilih inventory. Kita geser ke sini, teman-teman. Di sini ada Peace Undead Rising ya. Oke, di sini ada sebuah item yang mana bisa kalian gunakan. Di sini kita bilet memberikan random effect ya 40 detik ketika kamu makan katanya. Nah di sini ada apa, kita ambilin aja dulu ya biar kita nggak penasaran, kita langsung aja baca ya nanti ya. Kita ambil aja dulu, nanti kita bakal coba nanti review para mobnya ya. Oke, ini ada desert dan juga di ini. Kita coba cek dulu telur di mana, telur. Oke, di sini nggak ada telur ya teman-teman, berarti ada di sini ya. Coba tengok ke bawah. Oke, telurnya lumayan banyak, semoga nanti kita bisa review ya. Oke, di sini ada Nether Stew atau bisa memberikan random effect 40 detik ketika kita memakannya. Kita coba makan. Oh, kita nggak bisa makan ya kalau di mode kreatif ya. Ya, nggak bisa katanya, teman. Wah. Kok kita bisa mengeluarkan zombie di sini? Wow, bentar. Oh, mungkin maksud dari Nether Stew ini kita nggak bisa makan sendiri, teman. Tapi kalau kita ngasih makan ke dia, dia bakal keluarkan anak. Wow, ini dia zombie pig pengen keluar dari babi. Oke, di sini kita juga canbip ini bisa memberikan regeneration 48 detik ketika kita makan, dan juga ini adalah makanan favorit dari salamander. Coba kasih makan. Oke, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah di sini juga kan pok atau regeneration juga bisa makan, nggak bisa. Coba kita kasih makan, nggak bisa. Apakah bisa kasih makan? Nggak bisa. Oke, rotten please juga nggak bisa teman-teman, nggak bisa, nggak bisa juga. Oke, di sini kita ada ramuan turn animal individual. Oke, apa kita bisa berubah jadi animal? Nggak bisa dong. Oh, Nani. Kok ada babi sini? Hello. Kok aneh? Kok aneh, teman-teman? Kok ada babi kecil? Tadi kan babi besar, tapi ketika aku pakai potion of peace ini, babinya jadi kecil. Bentar ya. Kita coba ulang lagi. Ini babi, kita taruh sini. Nah, itu kita taruh. Kita kasih makan ini coba. Oh ini adalah perubah hewan besar jadi kecil ya teman-teman. Oke, berarti kalau kita ambil salamander. Oke, nanti aja salamander itu udah, ini ada warp ya. Kita bakal coba lihat anak serigala. Kita pencet build, bukan ini ya. Nah ini dia. Wow, dia jadi kecil teman-teman. Ini adalah serigala kecil. Apakah kalian pernah lihat serigala kecil? Wow, imut banget. Oke, sih juga ada hive high ini apa gunanya? Aku nggak tahu sih, nggak tahu. Ini juga parasit ya, apakah bisa ditaruh? Nggak bisa, parasitnya nggak bisa ditaruh teman-teman. Ini common desert jungle. Coba kasih di sini jungle di pohon, bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, kita lanjut aja langsung teman. Kita coba lanjut yang berikutnya. Oke, berikutnya ada banyak banget sih ini.
Di sini juga ada item Molten Hammer, Molten Heart. Oke, ada juga War. Kita ambil aja dulu ya, kita bakal coba review senjatanya. Karena aku juga baru lihat, ya kan, jadi aku nggak tahu juga ini apa. Oh, karena aku mengambil ini yang mirip senjata ya, bentuknya mirip senjata, jadi aku ambil. Terus ini juga ada armor, kita coba ambil armornya. Nah, oke, di sini kita ada Molten Hammer. Wow, ada efek juga ya. Efeknya apa? Jika kamu klik kanan, bakal create iron player. Bentar. Tapi sih nggak ada player sih. Coba kita pencet sini. Will. Oh, bakal ngasih damage terbakar ya kepada player. Terus ada Molten Egg juga. Get core call when chopping down log. Oke. Kita bakal dapat core call ketika menghancurkan pohon. Tapi itu berlakunya mungkin di survival ya. Kalau kita di sini kita nggak berlaku ya, teman. Mossy stick ini gak ada. Ketika kita klik kanan, kita bakal mensummon loyal Lil Slug. Oke, ini dia loyal Lil Slug yang mana bakal royal kepada kita. Terus ada war. War ini ketika kita raise war friend unit fire charge as ammunition. Oh itu ya. Kalau kalian bermain survival, kalian perlu yang itu, yang keluar tuh, yang itu ya, buat kalian melempar ya. Terus ini ada juga Molten Fire Pan, bisa digunakan buat use make special cushions. Apa kalian paham? Gua nggak paham sih. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini ya? Oke, kita pencet. Gak bisa apa-apa. Di sini ada Molten Helmet. Oh. Terus ada bajunya juga. Oh, di sini ada Famine Helmet, tapi terserah kalian aja sih mau pakai yang mana, karena semuanya bagus-bagus teman-teman. Atau kalian juga mau pakai yang putih tadi, ini juga bagus dan juga memberikan efek kalau kalian pakai set ya. Tuh ada bacanya, bakal ngasih kalian efek ketika kalian pakai seset ya. Ntar kita pasang seset ya. Ini pasang sini, ini pasang sini, terus ini pasang sini teman-teman. Dan ini pasang di sini. Nah, itu dia bakal. Wow, ini bagus banget, teman. Oke, sekarang kita coba review telur-telurnya. Nah, kalau di telur sini kita ambil dari mana ya? Buang aja dulu nih, terlalu banyak. Nanti mau menuhin. Oke, dari mana ya? Dari magma. Oke, dari sini ya. Magma. Oke, kita ambil aja dulu karena aku males bacanya. Terlalu banyak ya. Kita ambil aja dulu. Oke, sabar teman-teman, kita bakal ngambil banyak-banyak juga kok. Semoga aja bisa review semuanya ya. Kalau nggak bisa ya mungkin nanti di episode saja kita coba, atau kalian nggak mau juga nggak apa-apa ya. Oke, sini kita ada parasit. Oke, ini parasit yang kita dapat dari tangan tadi. Terus ada meiosis. Wow, apa ini, hewan apa ya teman? Lihat parasitnya ngikutin ya, yang mana ketika dia diserang oleh parasit, dia bakal kayak kena damage gitu loh. Tuh lihat. Kenapa dia tuh diserang, teman. Coba kita kasih parasit di sini, apakah dia bakal nyerang juga? Dia enggak nyerang ya. Dia cuma nyerang ini doang. Enggak tahu kenapa. Tuh lihat, dia bakal nyerang ya. Nah, itu dia. Ketika dia nyerang parasit, dia bakal bertambah satu orang ya. Satu orang. Satu mobs ya. Dia bukan orang, teman. Oke, kita juga punya magma. Oke. Sapi yang terbuat dari magma, teman-teman. Wow, nice banget. Bentar. Ini malam ya, jadi kita tidur aja dulu karena susah nanti kalian buat lihatnya. Kita taruh kasur di atas aja biar kita nggak susah. Gak bisa kasur. Oke, sini aja deh. Oke, tidur dulu. Nah, kita bangun sekarang di sini. Oke, setelah kita bangun di sini, kita langsung bakal coba lagi mini crab ya, atau kepiting. What? Kepiting dalam sini, teman. Wow. Terus ada juga Itzhakua. Wow, apa itu? Sebuah rusa ya. Rusa tapi seperti monster gitu ya. Terus ada juga salamander. Wow. Gede banget salamandernya, teman-teman. Dan juga salamandernya punya sebuah item yang bisa menembak ya. Wow, mantap banget, teman-teman, salamandernya. Terus ada juga Undead Swin. Terus ada Spawn Ifrit kah? Frigit ya. Terus ada juga
spawn froglet. Oke, itu froglet yang mana mereka terbakar, teman. Oke, tadi aku ada baca ya kan buat makanan salamander. Mana itu dia? Favorit salamander. Ini dia, favorit salamander. Coba kita kasih ke dia, apakah dia bakal makan? Oke, kita nggak mau makan, teman, meskipun kita kasih ya. Oke, kita drop juga, nggak mau dikalahkan dia, ya udahlah. Oke, sekarang kita coba review lagi telurnya ya. Udah berapa menit sih? Oke, udah 9 menit ya. Semoga kita bisa sampai berapa ya? Sampai 5 menit deh. 15 menit deh ya, teman. Karena kalau kalian mau coba sendiri kan bisa juga coba sendiri, teman. Dan juga ini bisa dibuat di bermain survival ya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi kalau mau ketemu dengan para monster-monster ini, teman-teman. Oke. Kita ambil ini. Oke, ambil ini juga, ambil ini. Ambil ini juga, ambil ini juga. Terus dan ambil ini. Nah, sekarang kita coba review, teman. Di sini ada Van Gogh. Oke, Moloch Ice. Terus ada Overseas. Oke, Overseas. Wow. Lihat terbakar ya Overseas. Nah, itu dia, dia bisa kayak nyelinap ke tanah gitu ya. Ada Swarner juga. Wow, Swarner itu kayak mau makan gitu ya, teman. Kalau kita deketin dia bakal mau makan gitu loh. Nah, itu ada ikan piranha. Sama ya piranha ya, tapi itu berbeda. Nah, itu piranha. Terus juga ada scare. Oke. Wow, ini manusia sawah ya, tapi dia bisa gerak loh. Oke, itu manusia sawah ya. Jadi pokok enggak? Oke, itu manusia sawah. Terus ada Vespa. Ah, kirain Vespa apa, teman. Ternyata Vespa ini ya. Terus juga punya Petera. Oke. Ada Slugrot. Oh, enggak kelihatan. Kita coba kasih di air biar kelihatan. Oke, itu dia Slugrot. Terus juga ada Raven ya. Oke, Raven ini semacam burung. Nah, oke, teman-teman, video sampai dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Oke, bye-bye.